Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Izover dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua, yang dimana Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si babang tampan Rangga Zuk bersama sang kekasihnya yang cantik Heiko van der Vegen. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya buat teman-teman dan bunda-bunda cantik yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja nih guys, kita cus ke pembahasannya ya. Nah guys, baru-baru ini juga kan kita dibuat bahagia nih oleh cidukan-cidukan terbaru Rangga Zuk dan Heiko van der Vegen, dimana juga Mama Murni ini ketemu calon mantunya ya guys di Cafe Coco ya guys. Waduh-waduh, kunjungan Mama Murni ke tempat Cafe Coco ini memang mencuri perhatian para warganet, dimana juga Mama Murni ini akrab banget ya guys dengan Heiko van der Vegen. Dan tak hanya itu saja nih guys, ada Rangga Zuk juga yang selalu mendampingi Mama Murni dan sang kekasihnya ini. Ya memang mereka berdua ini memang sudah saling kenal dengan keluarga masing-masing ya guys. Waduh-waduh, auto cepat-cepat halal nih kayaknya ya guys. Apalagi juga kan Rangga Zuk nih dan Heiko van der Vegen yang sudah saling mengenalkan keluarganya masing-masing ya guys. Dampaknya itu saja nih guys, Rangga Zuk dan Heiko van der Vegen juga memang sempat-sempatnya ya guys untuk berduaan saja nih. Apapun yang terjadi buat Heiko dan Rangga Zuk, kita doakan saja yang terbaik ya guys. Apalagi juga kan Mama Murni sudah memberikan lampu hijau kepada sang anaknya ini ya guys. Ya semoga saja Heiko dan Rangga Zuk bisa bersanding di pelaminan ya. Memang kunjungan Mama Murni ke tempat Heiko van der Vegen ini tak hanya sekali dua kali ya guys, tetapi kan sudah beberapa kali karena Mama Murni dan Heiko van der Vegen ini memang sudah ada status sebagai calon mertua dan calon mantu ya guys. Ya kita doakan saja yang terbaik buat Heiko dan Rangga Zuk, semoga berjodoh dan cepat-cepat halal. Ya mungkin itulah saja nih pembahasan dari Mimin. Buat kalian yang mau tahu cerita selanjutnya silakan subscribe dan komen di bawah ini. Oke baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.